Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah salah satu struktur atom dari suatu unsur, dan pemodelan struktur atom ini bisa kita tulis dalam bentuk konfigurasi elektron. Dalam penulisan konfigurasi elektron sebenarnya tidak terlalu sulit, tetapi kalau kita tidak hati-hati penulisannya bisa menjadi salah. Tapi jangan khawatir, sekarang ada yang dinamakan dengan kalkulator konfigurasi elektron. Mari kita lihat. Nah, ini adalah kalkulator konfigurasi elektron yang dirancang dan dibuat oleh Pak Urip Rukim. Di sini saya hanya menyajikan dan menggunakan saja. Terima kasih kepada Pak Urip Rukim. Nah, bagaimana sekarang cara menggunakannya? Tinggal diketik saja nomor atom dari unsur yang ingin kita ketahui konfigurasinya. Misalnya sekarang nomor atom dari suatu unsur yang jumlah elektronnya sebanyak 12 misalnya, atau nomor atomnya 12. Kemudian kita klik di luar kotak. Nah, di sini terlihat bahwa nama unsur yang nomor atomnya 12 adalah unsur magnesium, dan ini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Hanya jumlah elektron harusnya dibuat dalam bentuk pangkat. Jadi 1s2, 2-nya di atas, 2s2 sama ini 2-nya di atas, 2p6 namanya di atas, dan 3s2 berarti 2-nya di atas. Ini konfigurasinya. Kemudian disingkat penulisannya bisa seperti ini menggunakan neon. Neon 3s2 seperti yang sudah dipelajari pada video sebelumnya. Bahkan di sini dilengkapi dengan bilangan kuantum dari elektron yang energi tertinggi, bilangan kuantumnya dilengkapi. Kemudian selain bilangan kuantum juga kulitnya sebanyak 3. Ini ada kulit ke-1, kulit ke-2, kulit ke-3. Kemudian golongan, masuk golongan 2A, dan jumlah elektron pada tiap tingkat energi 282, serta elektron valensinya 2. Kita coba untuk unsur yang lain, kita coba sekali lagi. Nah, sekarang kita hapus dulu data yang sudah ada untuk nomor atom 12. Nah, klik saja ini hapus data. Nah, maka semua akan hilang. Nah, sekarang kita ganti dengan unsur yang lain atau nomor atom yang lain, misalnya 35. Nah, kira-kira bagaimana konfigurasinya? Lalu apa nama lambang unsurnya? Nah, klik saja di luar kotak ini. Nah, sekarang terlihat yang nomor 35 adalah unsur brom. Lambangnya Br, dan ini konfigurasinya 1s2 dan seterusnya sampai dengan 4s2, 3d10, 4p5. Ini penulisan dengan cara disingkat atau diringkas menggunakan argon. Kemudian kita lihat juga sama seperti tadi. Nah, ini jumlah tingkat energi. Nah, jadi ada 4 kulit, golongannya termasuk golongan 7A. Nah, ini kalau dibuat dalam konfigurasi kulit 28, 18, 7, dan elektron valensinya 7. Kita ganti lagi dengan unsur yang lain, yang nomor atom yang lain selain 35. Kita hapus data dulu, klik hapus data. Nah, jadi kosong. Sekarang kita ketik angka misalnya yang nomor atomnya 29. Kira-kira apa nama lambang unsurnya, nama unsurnya, lambang unsurnya, dan konfigurasinya? Nah, ini nama unsurnya adalah tembaga, lambang unsur adalah Cu, dan ini konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, dan 3d10. Berikut dengan data-data yang lain. Nah, ini ya, dia masuk ke dalam golongan 1b. Lalu elektron valensinya 1 atau 2. Nah, inilah kalkulator dari konfigurasi elektron yang dikembangkan oleh Pak Urip Rukim. Dan kalau ingin menggunakan kalkulator konfigurasi elektron ini, linknya ada di bawah di dalam deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya.